Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi dengan saya Sugiatine yang sekarang sudah berganti nama menjadi Tukang Tanam Channel. Oke, kali ini saya ada kesempatan untuk sedikit mereview tanaman saya, tanaman kesukaan saya yang baru saya tanam, yaitu bunga matahari mini. Oke, kita lanjut ke tanamannya. Ya, inilah bunga matahari mini. Sebagian orang ada yang menyebut dengan bunga Colgate, ya, bunga Colgate. Bunga matahari ini berbunga terus menerus sampai dia tua, ya, nggak habis-habis bunganya. Ini juga ada saya tanam di sini. Indah sekali. Ini masih sangat muda, ya. Baru sekitar 10 harian lalu lah saya tanam dari bibit. Untuk perbanyakan itu sangat mudah sekali. Kita tinggal menunggu bunga ini tua. Dan kalau sudah tua, nanti di dalam sini ada biji-bijinya, ya, tinggal ditaburkan saja, nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya. Inilah bunga matahari mini, bunga Colgate. Dan ini juga ada yang saya tanam di pot agar mudah dipindah-pindahkan, ya. Astaga, ini patah. Mungkin karena hujan kemarin lebat sekali, jadi pohonnya patah. Tapi nggak apa-apa, nanti dia bisa segar sendiri. Ini di pot. Sebelumnya saya juga pernah menanam bunga matahari lokal, ya. Ada dia patah. Di sini di dalamnya ini sudah ada kuaci yang biasa dibikin kuaci, ya. Nah, di sini. Tapi udah tua semua. Ini ada beberapa matahari lokal. Di dalam ini banyak sekali bijinya, bahan bibit bisa ditanam kembali. Di sini juga ada satu pohon, ini sebelumnya bunganya banyak sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunga. Ini sudah tua semua. Bunga matahari lokal. Ini ada yang tongkolnya besar, ya. Tongkolnya besar. Jadi untuk bunga matahari lokal, ukuran terbesarnya memang segini.